Kalau banyak diambil, lagi banyaklah dia kena soal jawab. Sebab tu fakir masuk dahulu syurga. Fakir ni ahli syurga dan orang kaya ni pun ahli syurga. Tapi si fakir mendahului si kaya 500 tahun. Kalau satu hari akhirat 1000 tahun, darablah. Sebab apa jadi? Sebab persoalan. Satu nak cek balik. Sedap di dunia, menanggung di akhirat. Sedap di dunia kan banyak harta kan. Tapi esok saya tanya lah. Stand by untuk ditanya satu persatu. Dia harta-harta yang telah ditauzik. Syarak dah bagikan. Cukup nisab, cukup haul, itu bukan hak kamu lagi dah. Ada persen dia untuk khas bagi miskin yang wajib dicabut. Wajib. Kalau dia ambil, Masya Allah. Dia jadi perampas bagi. Ya, dah kaya merampas pula hudoh puna rupa. Dan yang menunggu misalnya azab akhirat sangat dahsyat. Bagi mereka yang tidak menunaikan akan zakat. Ini tindakan awal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika memegang jawatan khalifah. Memerangi gulungan yang mengengkarkan keluar zakat. Ya, di antara dia. Sebab zakat ni besar. Kalau umat Islam keluar zakat, Masya Allah. Semua keluar dengan betul. Jutawan-jutawan tu Masya Allah. Banyak selesai. Ini yang hak lain hanya zakat fitrah. Zakat fitrah pun pinggit. Ini kalau betul-betul yang koprak besar-besar ni keluar betul-betul. Wah, bubur nama di dalam senarai. Setahun-tahun ni untuk zakat semua koprak besar. Juta-juta pun juga. Masya Allah. Ya, banyak selesai. Dan maka jika sempurna, maka lalu yang kelima. Maka ditanya daripadanya. Kelima daripada haji dan umrah. Ya, dia pergi haji tak? Pergi umrah tak? Dia banyak-banyak. Dia melancong. Ya, Jepun pergi, rata pergi. Mekah dia tak nampak. Dan ada juga besin tu. Satu masalah bahaya besar. Atau dia pergi. Tapi pergi dia sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Akhir zaman banyak yang pergi haji. Yang kaya melancong. Yang pertengahan berniaga. Yang pakai miskin meminta sedekah. Ha, banyak. Jadi macam tu. Jadi maknanya jangan masuk tiga lain. Betul kita pergi haji kerana Allah SWT ya, dengan sempurna betul. Sultan Muhaddisin, seorang ulama hadis terbesar Syekh Abdullah Al-Mubarak, zaman dia. Ketika dia pergi ke Mekah, dia bermimpi tahun ini haji yang diterima tidak sampai 20 orang. Allah, seramai-ramai berderu tadi yang diterima tak sampai 20 orang. Allah. Gerun kita dengar tadi. Ya, semua ibadat naklah kita pantau betul-betul zahir dan batin. Allahumma salim. Rasul berdoa, Allahumma itu aku salim, selamatkanlah. Lalu mereka itu bersalah-salahan. Apa bersalahan? Ikhtilaf mana berbeza. Bukan salah bergaduh ni. Mana berbeza-beza. Maka setengahnya seperti kilat yang menyambar. Lalu tu sirat tu, yang beribu tahun tu, seperti kilat menyambar. Allahumma ja'alna. Mudah-mudahan kita masuk gulungan tu. Minta, minta. Salam minta, tengok je. Tengok neraka pun nak azab lah. Dan setengahnya seperti angin yang kencang, angin laju. Dan setengah daripada macam burung yang terbang. Dan setengah daripada macam kuda yang berlari. Maka ada yang berjalan. Ya, berjalan. Maka ada yang mengesut. Mengesut tentang mengangkat, mengesut Masya Allah. Walhasil dia macam-macam keadaan di atas sirat tadi. Ya, suasana sirat, keadaan dia, gaya dia. Walhasil dia kesimpulan dia apa? Mereka yang laju dan mana berjalan dengan ya, yang baik keadaan dia, orang yang baik kelakuan dia dengan syariat Allah Ta'ala. Itu yang kesimpulan. Dipegang betul dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan ajaran Islam, diikut betul-betul, diikut jalan yang betul, maka sana berjalan dia betul lah. Kalau atas dunia dia tak ikut jalan betul, bisa tak betul lah cara berjalan. Sama ada dia terjun dulu, ataupun disangkut, ataupun dikait, dia jatuh dan sebagainya. Ya, terutama mereka yang merelakan diri dia dikait, dicangkuk oleh maksiat dan mungkar. Atas dunia nafsu cangkuk, diikut. Syaitan cangkuk, dia pun diikut. Ini muka-muka yang akan dicangkuk itu. Dikait, mereka kait, desak-desuk ke bawah. Jadi kita jangan relakan diri kita ditarik. Ataupun di mana dicangkuk oleh nafsu dan syaitan. Maka kalau kita lepas, insyaAllah perjalanan dia amatlah laju. Dia seperti kilat dan sebagainya.